Ya, baik saudara-saudara, kita kembali membahas tentang Putri Aryani bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengapresiasi penampilan Putri Aryani yang membawakan lagu Lonelies di ajang pencarian bakat America's Got Talent. Yasona pun memberikan hak cipta lagu tersebut kepada Putri, saudara-saudara. Seperti yang ada di foto ini ya, Putri Aryani telah berhasil mengharumkan nama Indonesia di mata internasional. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang tinggi atas talenta luar biasa Putri serta kedua orang tuanya, yaitu Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianti. Itulah kata Yasona Lauli dalam keterangannya pada Selasa tanggal 20 bulan 6 2023. Yasona memberikan piagam serta surat pencatatan hak cipta atas dua lagu Putri Aryani yang berjudul Lonelies dan Permata Indah Dunia. Pemberian hak cipta itu dilakukan di kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Lalu saudara-saudara, surat pencatatan di mana Yasona mengatakan lagi, surat pencatatan ini penting karena sebagai bukti awal kepemilikan karya, sehingga apabila suatu saat terjadi sengketa, sudah jelas dokumen legalnya bahwa kedua lagu ini adalah milik Putri. Perlindungan hak cipta sendiri sebetulnya bersifat deklaratif, yaitu otomatis begitu karya dipublikasikan. Nah, Yasona kembali berbicara terkait royalti lagu. Dia mengatakan pengumpulan royalti untuk pencipta lagu dan performer lagu telah memiliki aturan dan sistem melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Mendorong LMKN untuk senantiasa memperluas dan mempererat kerjasama dengan para musisi baik itu di pusat maupun daerah-daerah Indonesia, agar pengumpulan dan distribusi royalti di Indonesia bisa memberikan kesejahteraan pada para musisi, kata Yasona Lauli. Yasona juga menunjuk Putri Aryani sebagai Duta Kekayaan Intelektual 2023, saudara-saudara. Dia menuturkan bahwa Putri akan menjadi mitra Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemenkumham untuk mempromosikan pentingnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual atau KI kepada masyarakat. Harapannya agar Ananda Putri dapat melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi kekayaan intelektual sehingga menginspirasi anak-anak bangsa untuk terpacu mengembangkan bakat, terus berkarya menggunakan kekayaan intelektual, memberdayakan kreativitas secara positif, dan berusaha secara kompetitif serta meraihnya secara sportif, kata Yasona Lauli. Ya baik saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini di mana Menkumham resmi memberikan hak cipta lagu Lonelies ke Putri Aryani. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini. Jangan lupa di like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. To me.
Thank you.